Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulullah wa qala man lam yaskurin nas lam yaskurillah wa ba'du. Ya alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke sini sekali lagi atas nama pribadi saya ucapkan terima kasih lah. Saya kirim tanpa TH terus buat apa sampai sini. Ya alhamdulillah Allah kasih sampai bareng-bareng dan bisa ketemu ya. Dan mudah-mudahan mendapat sebuah keberkahan. Kita emang minta doain nih bah semua sama abah, mudah-mudahan didoain biar supaya sehat dan panjang umur dan semua yang kita cita-citakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Silakan bah. Bijidika wa karunika dal jalal wali tuam nongol masol wa salim ala sanatila awali ilai ajna'in. Amin. Allahumma lakal kulu wa mikal kulu wa mintal kulu wa alaikal kulu wa antal kulu wal kulu kulu kulu. Allahumma asfi pantas sapi, Allahumma ultuki ya latifu ya latif ya alim ya alif ya khabir. Allahumma inda kola fisuratu Sulaiman minal masjidi ilal maghribi lidatihi wa sifatihi wa kuwati wa kudati wa jaroi wa mintai wa isyadu wa doa maraka Sulaiman minal masjidi ilal maghribi jinan wa insan warisan wa bomama wa salamat takiman takiro jala 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 lugu jala 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 lugu ya Iblis Syaitan itu jumlah Tuhan Nur Robana taqobal Sulaiman Daud alaih salam dirapati karhamar rohingan alhamdulillah ibadu alam.143 luar biasa Allah kasihnya segar ya. Pendengaran masih oke okay, Mbak ya. Pendengaran masih bagus. Cuman mata nih, kalau mata mah kemarin di bakor mata sih kata dokter, wah ini mah walaupun dikasih kacamata yang buat gini-gini aja gak bisa. Banyak dua aja nih ya. Ini resepnya apa bang? Sehat terus. Apanya bumbu resepnya apa? Apa resepnya? Resepnya apa itu doa Syekh Nawawi Tanah Ara. Doa Syekh Nawawi Tanah Ara yang dimuktinya sih. Oh, apa itu doanya? Itu doa Syekh Nawawi Tanah pengarang kitab itu ya. Syekh Nawawi Al-Bantuni? Iya. Pengarang kitab itu. Pengarang kita. Nasuhnya ribat juga beliau yang anak. Iya. Itu doanya itu Allah malakal kulu wa bikal kulu wa mintal kulu wa alaikal kulu wa antal kulu wa kulu kulu. Allahumma asli pantasafi Allah ulsuki ya lagi ya lagi si alim ya alif ya khobir itu doa Syekh Nawawi Tanah Ara pengalaman kita. Alhamdulillah ijazahin berarti insya Allah ada sih mobil tuh ada. Alhamdulillah. Oh itu tadi yang dibaca. Alhamdulillah. Ya mungkin ini yang bisa kasih informasi pada teman-teman semua. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Kalau panjang umur dan sehat bisa Amin. Kita silaturahmi ke Abah. Amin. Ya kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Yang hari ini walaupun jauh tapi tampak dekat lah ya di sini ya. Iya. Ini namanya desa Tanaga Jati. Tanaga Jati. Tanaga. Tanaga Jati. Tanaga Jati. Dulu di sini tanam jati Belanda. Belanda tanam jati di zaman Wernina itu. Ada ular naga belit di pohon jati jadi Naga Jati. Naga Jati. Masuknya warung gunung. Warung gunung. Kenapa warung? Ada warung di gunung gitu? Di gunung warung, warungnya besar. Oh warung itu besar. Jadi raja itu dari balai raja, rumahnya raja itu di balai raja.
tunggang kuda dia itu Pak Rendong sampai tahu sampai ke Warung Gunung sampai ke Karangkas itu terus sampai ke rumput bukan rumput tuh rumput. Rumput bukan rumput ambil rumput beli dia gitu ada rumput usang di situ di Gebek tuh di Gebek tuh ada Ki Gunung itu warungnya besar Madang raja itu jadi lebak Madang di warung Ki Gunung makan di lebak makan di warung Ki Gunung jadi si raja itu di warung gunung terus kesini itu tahun berapa itu ya itu si Spire itu tentara ke kota itu bikin jalan kereta ke Labuan di sini di dekat nah di dekat di dekat Kapolsek sekarang ya ada batu besar sebesar itu sebesar rumah dibor sama Belanda itu Belanda itu berdebor di bolong disebut intinya batu bolong aja batu bolong dibor, bolong dibom nah, itu batu bolong jadi batu bolong lantas ke kecamatan yang sekarang selak kuda raja dibuka bukan selak raja selak kuda raja dibuka di situ disampaikan gitu. Jadi tahun mana bulan mana sampai itu bahan terminal besar. Paneglang datang ke sampai, Rangkas datang ke sampai, Malingping datang ke sampai, angkutan kemana saja dari sampai itu. Tahu itu kapan penuh berapa. Oh ya Allah. Kalau apa emang asli sini orang tua juga? Orang sini, orang nama bapak mah orang Tangerang. Asli Tangerang? Tangerang. Oh. Rokidang. 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 Tangerang. Nah kalau yang asli sini siapa? Apa? Yang asli di sini ibunya. Oh ibu. Oh. Ibunya orang sini. Ibu orang sini. Ya alhamdulillah. Satu orang kenal di sini ya? Iya. Nah tempat sekolah kita mana? Kalau itu kali ini di atas? Ada. Di atas. Oh, yang ngulang ngaji itu anak apa yang ketiga? Anak apa? Anak apa yang paling besar umur berapa? Paling besar umur sekitar tengah 30-40 jadi 60 masih produksi angkul ya? Abang anaknya cuma 6 Icit sama Cid sama Inci itu 99 satu lagi 100 satu lagi 100 ya? Iya. Cicitnya 99 iya. Anaknya cuma 6 iya bapak kan ya bapak polos, buyus, bau, jangga, waring, budeg, kait, tiwet, adam, wakam, benar-benar keraksin itu mesti runtuyan itu bapak polos, buyus, bau, jangga, waring, budeg, kait, tiwet, adam wakarang mawabahu bani adam adam alhamdulillah wakarang mawabahu bani adam bani adam 8 dari Arabian atau Ajamin iya iya 8 dari Arabian atau Ajamin ilang jadi takwa ya alhamdulillah takwa itu kan ya inti salul amalin wa inti nabu nawahin inti salul amalin wa inti nabu nawahin apa yang diperintahkan oleh Allah darat sama kita apa yang diperintahkan oleh Allah itu buang betul kan? Ya. Kalau Sayyidina Ali sampaikan itu kuatan itu apa namanya apa yang Sayyidina Ali sampaikan itu kalau tahu waktu dulu, yeah. Jadi Sayyidina Ali itu mantunya kan, yeah. Mantu kanjeng Nabi Sayyidina Ali itu waktu di ranjang ataupun perjuangan awal yang sakit terbanyaknya itu 4 tahun bawa pedang semua bawa itu, nah hanya kan Sayyidina Ali itu tadi pegang pedang itu set. Dibikin dari pangkor makan. Oh iya. Maka disebut takwa yang Imam Ali sampaikan itu iya. Qaulul Jalil. Iya. Wa amalu bima fi tanzil iya. Wa istidadu li yaumir rahim. Iya. Itu. Iya. Sahih. Iya. Alhamdulillah. Ini konfirmasi dan ya mudah-mudahan ada keberkahan. Amin. Doain gitu semua. Amin. Saya saya juga mau lagi sedang menempuh apa yang mesti kita tempuh sama-sama doa bidoa aja apa kalau dikubur sama Allah husnul khotimah amin husnul khotimah asyallah husnul khotimah amin Allah yubarik fi dzin insyaallah itu lil umur
jarang orang yang beli-beli itu saat melihat itu yang demi itu aja. Iya. Siapa tahu itu. Siapa tahu ya. Iya. Insya Allah saya akan amalin itu, Pak. Iya. Ya? Nanti saya asma Allah kan itu asma Allah yang 99 itu kuncinya itu siapa tahu. Ya Allahumma anta kafi ilmu kafi fi nabi hatil fatihati al-maqam itu punya siapa, Pak? Punya Allah kan. Allah yang punya Allah. Cuman Allah Taala mendat enggak taruh karena tempat, enggak taruh karena ketentuan, tapi yakin ada wujudnya itu. Wal awalu wal akhir wal akhir. Awalnya enggak ada itunya, akhirnya enggak ada matinya. Itu dat Allah kan, dat Allah. Taruh karena tempat, taruh karena tempat, taruh karena ketentuan ada. Ayah bikinnya seperti langit dan matahari dan bulan. Siapa yang bisa bikin langit dan bulan? Allah kan? Allah. Allah. Kita mengatur orang, mengatur serumah juga repot. Repot. Kan? Ini sealam. Tapi Allah kan mencolong langit kan? Betul. Betul, Pak. Nah, kalau Abah lihat tahun-tahun ini gimana? Apa? Tahun yang sekarang ini. Sekarang mati nggak pasrah aja, kata sifat hayat begini kan ya. Watawakal alal hayy ladzi la yufatahkan darada kita sama Allah yang hidup nggak ada mati matinya. Tinggal pasrah aja, tinggal pasrah kita sama Allah. Sama Allah, bagaimana Allah aja dah. Allah yang tahu. Mudah-mudahan ada apa? Ada sesuatu yang baik lagi nanti ke depan ya, Pak ya. Insya Allah. Baik, sudah sekalian, terima kasih. Alhamdulillah, tadi kita sudah banyak mendengar apa yang Abah sampaikan, Abah nasihatkan kepada kita semua tentang bagaimana perjalanan Abah dari belajar dan segala macam. Dan alhamdulillah, nyantrennya sampai 60 tahun, Abah. Ya. 60 iya, sampai 60 tahun nyantren, 60 tahun belum punya istri. Dan punya istri pada saat umur 60 tadi ketemu dengan Nyai apa namanya? Nyai Juleha. Nyai Juleha dari turunan Raden Prawira negara. Ya, alhamdulillah sudah mempunyai anak 6 ya. Dan cucunya 99. Kita doain apa tetap dalam keadaan sehat dan juga segala macam, dan kita juga bisa dapat mengambil sebuah ilmu dan manfaat dari Abah. Amin. Terima kasih Abah. Salam.